Oke, kali ini saya share ini kabel EDL-nya Xiaomi, bikinin saya sendiri, modifan sendiri. Ini bisa dilihat cuma kabel hijau sama kabel hitam. Kabel hijau saya sambung ke switch. Kabel hitamnya pakai kabel yang ini nih. Saya sambungin ke switch. Ya. Saya pakai switch yang on off. Cara penggunaannya gampang saja. Sebagai contoh ini Xiaomi ya. Ini Xiaomi saya matiin dulu. Posisi on ya, posisi on artinya kabel hitam sama kabel hijau dikonsletkan. Kita lihat di device manager. Masih belum saya hubungkan, sekarang saya hubungkan. Kalau Anda bisa lihat di sini, ini ada lampu-lampu merah kedip-kedip, ini artinya udah masuk ini. Nah, tombolnya kita off-kan. Tombolnya saya off-kan ya. Nah, ini udah terbaca ini. Nah, udah benar ya, Qualcomm HS USB QD Loader 9008. Nah, kalau di Mi Fasto, nanti terbaca di COM. Nah, ini sudah siap untuk di flash ya. Oke, sekian, terima kasih.